Boleh depan mana? Oh iya, iseng-iseng ya. Barangkali aja ada yang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau pesan banyak. Berbagi. Ah. Soalnya kadang kala ada yang transfer banget buat anak yatim. Alhamdulillah. Dengan Kang siapa namanya nih? Kang Karsuji. Kang Karsuji ya. Oke, dari mana tinggal nih Kang Karsuji? Dari Indramayu. Indramayu nih Kang. Alhamdulillah Indramayu bisa nebak ke Jakarta Selatan nih teman-teman ya. Oke, ini namanya sate apa nih Kang? Kang Karsuji. Sate kikil. Sate kikil. Oke, namanya sate kikil ya. Di sini dia buka dari jam berapa nih Kang? Dari jam 3 sampai jam 11 malam. Oke, alhamdulillah. Tapi selalu habis mulu ya Kang ya. Pangkalan di mana nih? Jalan mana namanya? Jalan Raja Galuh Kak. Terus di Bayoran Lama. Iya, Bayoran. Oke, Lama. Jangan lupa teman-teman yang sini ada jalan di Praja ya. Jalan Praja Lama tadi ya. Raja Galuh Kak. Praja Dalem Kak ya. Di sini letakkan teman-teman ya, samping masjid ya. Sampai masjid ini jalurnya teman-teman. Di sini kita apa nih yang bikin menarik nih Kang? Ada tulisan apa nih Kang? Gratis. Nah, ini teman-teman nih. Di sini ada gratis tiap hari buat anak-anak yatim dan piatu ya Kang ya. Ada nomor WhatsApp-nya. Seandainya nih Kang, ada yang orang mau berbagi, yang mau transfer gimana Kang? Bisa. Bisa ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, di sini dia akan bisa terima transfer dan dia siap untuk terima transferan buat anak-anak yatim ya. Buat anak-anak yatim ya. Siap. Nomor WhatsApp pribadi sendiri ada ya? Oh ya. Ini dia akan nomor WhatsApp-nya nih ya. Nanti di WhatsApp untuk buat setiap hari buat anak-anak yatim dan piatu dia terima transfer dari teman-teman yang mau berbagi ya. Oke. Satu porsi berapa nih Kang? 10.000. Murah banget. Satu porsi 10.000 rupiah, sangat murah teman-teman ya. Ada lontong nih. Lontong dan ini bumbu kacangnya ya teman-teman ya. Mantap. Sangat murah, hanya 10.000 rupiah ya. Oke. Terima kasih ya Kang ya.